Halo sahabat petualang, selamat datang kembali di saluran kami, di mana kami akan memberikan rekomendasi modifikasi terbaik untuk Jeep Wrangler JL Anda. Apakah Anda siap untuk menghadirkan performa dan penampilan terbaik pada kendaraan Anda? Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang bumper. Bumper adalah salah satu komponen yang paling penting untuk memberikan perlindungan pada Jeep Wrangler JL Anda. Kami menawarkan beberapa pilihan bumper terbaik seperti AFE, Mopar, Mitty Build, Westin, Rival, dan masih banyak merek lainnya. Nah, kalau untuk bumper, banyak sekali jenis dan merek dari USA. Kembali ke fungsi dan selera dari customer. Umumnya sih kita pilihnya biasa dari bentuknya. Ada yang bulbar, jadi untuk melindungi bagian grill saat off-road. Ada yang stubby, yang mau ground clearance-nya lebih banyak saat off-road. Atau yang full width bumper, yang mau tampilannya tidak terlalu ekstrim dan memberikan perlindungan lebih di bagian ujung kiri kanan. Nah, contohnya untuk yang tadi kita bahas, bumper AFE. Sudah pasti dikenal oleh fans dari brand AFE ini. Jadi brand AFE ini sangat terkenal dari zaman Jeep Wrangler JK sampai Jeep JL dan Gladiator. Untuk brand Mopar, yang mau dari brand Authentic Part yang pastinya simple dan kualitasnya sudah terjamin. Ada juga nih dari brand Rival. Nah, ini brand terkenal banget nih, bumpernya di bahannya aluminium, di mana aluminium itu dikenal bahannya ringan dan kuat. Dan ataupun dari brand Mitty Build dan Rugged Ridge yang dikenal dengan modelnya yang berani dan harganya yang pasti bersahabat. Nah, kita lanjut ke ban ya. Ketika milih ban untuk Jeep Wrangler Anda, tidak ada yang lebih baik daripada ban BF Goodrich. BF Goodrich itu dikenal akan daya tahannya dan traksi yang luar biasa di medan off-road ataupun on-road. Ban BF Goodrich memungkinkan Anda menjelajahi berbagai medan tanpa khawatir kehilangan traksi atau keandalannya. Dengan ban BF Goodrich, Anda dapat yakin bahwa Jeep Wrangler Anda akan tetap stabil dan aman di setiap petualangan. Nah, sebenarnya untuk ban ini ada beberapa merek lain yang kita rekomendasikan juga. Contohnya ban seperti Toyo, Yokohama, di mana setahu saya itu ban masih made in Japan. Yang pasti quality controlnya sudah pasti terjamin juga. Ataupun merek-merek ban ekstrim lainnya seperti orang yang mau mencoba off-road. Ada ban seperti ban C-Max, ada ban Kanati, ataupun ban Maxxis Trepador. Nah, selain itu, penting juga untuk memilih velg yang cocok untuk Jeep Wrangler Anda. Velg sangat memiliki peran penting dalam menentukan penampilan keseluruhan kendaraan Anda. Kami menawarkan beberapa pilihan velg terbaik seperti Terraflex Nomad. Velg Terraflex Nomad ini menawarkan kombinasi sempurna antara kekuatan dan gaya. Didesain untuk menahan tekanan dan beban berat. Velg ini cocok untuk penggunaan off-road yang ekstrim. AFE Bora. Velg AFE Bora memiliki desain yang unik dan kokoh, dengan konstruksi yang tahan lama. Velg ini memberikan penampilan yang stylish dan performa yang handal di setiap medan. Black Rhino. Velg Black Rhino dikenal dengan desain yang agresif dan kuat. Didesain untuk menghadapi medan off-road yang paling berat, velg ini memberikan kombinasi sempurna antara gaya dan keandalan. Icon Alloy. Velg Icon Alloy adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang menginginkan kombinasi antara kekuatan dan penampilan yang menawan.
Dibuat dengan teknologi mutakhir dan material berkualitas tinggi, velg ini mampu menahan tekanan dan beban berat di medan off-road yang paling ekstrim sekalipun. Hutchinson Rock Monster Wheels, atau kita sebut aja Hutchinson Bedlock. Nah, velg ini sih udah pasti dikenal banget nih sama anak-anak Jeep nih. Yang pertama karena kualitasnya military grade, bedlocknya sudah double. Yang pasti kalau kita off-road menggunakan velg ini, udah gak khawatir lagi deh kita untuk velgnya pecah atau banyak kempes. Ataupun merek-merek velg lainnya seperti Fuel, KMC, Dirty Life, dan lain-lain. Nah, selain itu, kami juga menawarkan produk-produk unggulan lainnya untuk meningkatkan performa dan penampilan Jeep Wrangler Anda. Nah, berikut ini nih, saya mau bahas nih beberapa pilihan terbaik kami. Yang pertama, lift kit. Lift kit kita rekomend dari Icon Vehicle Dynamics Stage 8. Lift kit ini memberikan peningkatan ketinggian dan stabilitas pada Jeep Wrangler Anda, sehingga memungkinkan Anda menjelajahi medan off-road yang lebih ekstrim dengan percaya diri. Yang paling gilanya, ini Icon sampai kasih garansi sampai 5 tahun jika pakai satu set full suspensi dari Icon. Gimana? Mantep banget kan? Lift kit Terraflex dan Shock Falcon. Pasti anak-anak Jeep udah tau lah apa ini Terraflex. Nah, sekarang kita ada paket untuk lift kit dari Terraflex dan Shock Falcon. Yang pastinya juga sudah heavy duty, part-partsnya, shocknya bisa di adjustable juga. Busing-busing bagian-bagian part kaki lainnya yang pasti juga udah heavy duty. Yang ketiga, saya rekomend dari Ingen Air Intake Filter. Ingen Air Intake ini meningkatkan aliran udara ke mesin Jeep Wrangler Anda, sehingga meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar. Dengan sistem intake yang dirancang dengan presisi, Ingen Air Intake memungkinkan mesin untuk mendapatkan lebih banyak udara bersih dan dingin, yang meningkatkan pembakaran bahan bakar dan mengoptimalkan kinerja mesin secara keseluruhan. Hasilnya, akan merasakan peningkatan tenaga dan responsivitas saat mengeksplorasi berbagai medan off-road. Nah, ini bagian yang gak kalah penting nih dan paling sering terlupakan, Yukon Final Gear. Atau kalau kita biasa anak Jeep, mobil lu udah ganti gear rasio belum? Nah, seperti itulah. Dimana hukumnya kalau bannya semakin besar, kita wajib mengganti gear rasionya agar perputaran ban semuanya balance, sehingga meningkatkan traksi dan performa kendaraan mobil Anda. Jangan lupa, saat kita ganti final gear Yukon, harus kita wajib kalibrasi dengan Tazer Mini ataupun AFV Pro Cal Snap. Nah, untuk yang suka off-road malam hari nih, ataupun suka touring ke daerah-daerah puncak atau yang berkabut atau ada asap, itu wajib menambahkan lampu penerangan tambahan di mobil Jeepnya. Kita ada KC Highlight dan Baha Design. Siapa yang tidak kenal dua brand ini? Wah, ini dua brand di Amerika udah paling top lah. Kalaupun mau ada merek lainnya, kita juga ada sih merek seperti Rigid, Pia, IPF, dan lainnya. Cuma kalau yang mengutamakan fungsi, kita tetap merekomendasikan dari Baha Design ataupun KC. Dan yang paling terbaik dari semua ini, semua produk yang kami tawarkan adalah produk asli dari Amerika. Dengan kualitas yang tak diragukan lagi, Anda dapat yakin akan keandalan dan performa setiap produk yang Anda beli dari kami. Dan jangan lupa, kami menawarkan gratis biaya pasang untuk setiap modifikasi yang Anda lakukan di bengkel kami. Sahabat Pionir bisa lihat proses pemasangan di bengkel kami, di mana tim mekanik kita yang profesional dengan hati-hati dan teliti memasang setiap komponen untuk memastikan performa dan keamanan Jeep JL Anda. Dan lihatlah ekspresi senang dari pelanggan kami yang puas dengan hasil modifikasi mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi kami di Pionir Auto Garage dan dapatkan modifikasi terbaik untuk Jeep Wrangler Anda. Dengan pilihan produk terbaik, layanan yang ramah, dan gratis biaya pasang, kami siap membantu Anda mewujudkan impian akan Jeep Wrangler Anda yang tangguh dan stylish. Kami tunggu ya. Bye-bye.